campur, which is I don't know apa. Untuk asam biasanya sih kalau Brunei. Hai, welcome back to my channel. Hari ini gue akan bawa kalian makan salah satu tradisional cuisine from Brunei. Mungkin udah banyak yang tahu ya, itu namanya ambuyat. Tapi untuk episode kali ini gue akan bawa teman-teman Indonesia yang gue, berhubung mereka ini ada yang baru datang ke Brunei, terus karena COVID jadinya mereka belum kayak sempat exploring apa sih di Brunei gitu kan. Jadi gue sengaja gitu mau bawa mereka makan ambuyat. Penasaran kan kayak gimana sih ambuyat itu dan gimana sih reaksinya orang-orang Indonesia yang akan makan ambuyat di sini. Ikutin terus ya. Nah, orangnya masih sama yang episode lebaran. Mari kita makan. Nah, ini restorannya. Nah, ini udah di dalam restorannya, udah makanannya pas banget udah datang tuh ibu-ibu. Halo dulu dong absen. Halo. Nah, ini kita pesan yang set B from them. We got ulam-ulam, omelette, and then ikan asam pedas. Tadi pakai sama tubet ya, blutaknya nggak ada, so they switch to rendang sama kunyit, udang kunyit sama ini ambuyatnya. Oke, okay. Ibu-ibu siap makan nggak? Siap. Oke, okay, let's eat. Kayaknya mukanya pada lapar nih. Aku ambil inilah dulu. Gue kalau makan ambuyat nggak pakai cacahnya sih, nih cacah ini nih. Gue minta cacah yang campur, which is I don't know apa ini lah ya. Aduh, makasih ya kameramen. Nungguin suami balik-balik, nggak balik-balik. Terus, ikannya pakai ikan tenggiri, oke. Okay. Gue kayak mesti ekstra kuah gitu buat cocolan ambuyatnya. Sama, oh pakis. Pakis, udang aku enggak. Masa taruh lauk pauk dulu baru ambil ini ya? Kalau aku sih gitu, ini yang ala blasteran ya, bukan ala Bruneian. I don't know kalau misalnya lokalnya gimana. Ya Allah, ngajarin orang daun gue. Ini gini kak, tuh. Nah, aku cocolin gini ya. Nggak pernah pakai cacah. Kita makan. Aku selalu merasa apa sih gagal tuh. Bisa nyanyi cuma segini. Terus langsung ditelan. Kalau kata suami aku tuh langsung ditelan. Setelah dicampur. Langsung ditelan gitu. Udah, jadi kayak anget gitu di badan. Untuk. Tuh. Bisa nggak ibu-ibu? Bukan. Terus ditarik-tarik gini, terus kalau mau kurang dicongkelin lagi. Nah, tuh gitu. Nah. Tapi tetap dikit ya. Enggak apa-apa. Biar enggak banyak-banyak makan. Iya benar. Biar datang dan mati. Gimana Kak? Coba. Oh iya. Tuh dia masih penasaran. Enggak penasaran banyak gimana. Di ya kenapa enggak mau itu sih? Gimana kalau gitu? Orang itu nyerah udah pakai sendok garpu. Nah, ini masih ini belum. Ini masih babak pertama nih. Enggak, ini sebenarnya gue ngajarinnya sesat sih, harusnya pakai cacah kan, cuma ya udah karena gue nggak makan cacah. Ini makan ambuyat versi ibu membawa bayi. Sekarang kita challenge semuanya ibu-ibu di sini untuk makan dengan si cacahnya. Nah, coba tuh kan enak tuh, udah dapat feedback enak. Coba ibu-ibu Pris. Banget ngambilnya, takutnya nggak cocok. Mas, Brunei. Nggak kenapa-kenapa sih. Enak nggak? Maksudnya accepted by Indonesian? Ya pokoknya asal ditelan dulu ya. Oh iya. Kan udah pada kenyang, coba kita lihat hasil makan ambuyat dengan kearifan lokal. Tuh lihat ikan asam pedasnya habis. Terus lauk-lauknya udah pada habis ya, nggak ada nyisa. Kan coba ini ambuyatnya. Tuh lihat ini bener-bener bersih banget sih. Mau tahu nggak kuncinya biar bersih kayak gini? Tara! Oke, sekarang kita tanya komentar-komentar dari para ibu-ibu ekspat senior ini. Bisa diterima sama lidah Indonesia di luar ekspektasi. Boleh. Bisa dicoba. Gimana Kak? First timer juga ya? Kedua. Okay. Tapi oke. Kali yang kedua kali ini lebih accepted lah. Tadi awal-awal susah untuk ambil
adonan atau dohnya ini apa namanya tadi ambuyong. Ambulong tepungnya. Ambulong, oh si ambuyat dengan si chopstick. Si candas ya, maklum, taunya chopstick. But okay, rasanya okay, walaupun plain tapi dia punya kuah-kuah ini nyaman-nyaman. Cacahnya nggak bisa makan ya? Spicy, get not. Oh iya. Nah, udah pada selesai, bye-bye. Nah, udah sampai mobil lagi, gila panas banget. Okay, itu tadi kulineran kita untuk hari ini. Edisi jajan makan dengan makanan buyat dengan para ibu-ibu Indonesia. Thank you for watching. I hope you enjoy the video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye!